Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden, memastikan Presiden Jokowi berkantor di IKN mulai 10 September hingga 19 September 2024. Rencana beliau berkantor itu kan sampai tanggal 19, kemungkinan dari tanggal 10 sampai 19, dan ada beberapa di Selasa itu kegiatan rapat dan yang lain, termasuk juga mungkin bunker dari IKN dan berarti selama berapa hari itu, Pak? Seminggu lebih? Ya, kalau sampai tanggal 19 Oktober, mungkin 30-40 hari ya. Bapak Presiden ke IKN itu biar pembangunan cepat atau bagaimana sih, Pak? Ya, beliau kerja di sana sambil mengundang yang terkait untuk rakyat. Kalau mengenai pemindahan ASN kan jadi September, Pak? Kenapa? Pemindahan ASN kan jadi September, nggak jadi kan? Kalau setpres sudah mulai, tapi kalau kementerian lain ya kalau setpres intinya seknek sudah yang bertugas sudah di sana sejak